Kurang lebih 26 hari kami melakukan pengejaran. Ya. Kebetulan waktu melakukan menjatuhkan motor, helmnya terbuka. Sehingga kami bisa dengan jelas mengidentifikasi siapa pelaku tersebut. Dua hari setelah kejadian, tim Polda Metro yang kebetulan dari sektornya itu Resmob dengan Ranmor dan dibantu oleh Polres Tangerang sudah mengetahui identitas pelaku. Hanya kita kesulitan belum tahu posisinya di mana. Dan ternyata yang bersangkutan selama beberapa hari memang berada di kebun. Satu jam perjalanan dari rumah orang tuanya di wilayah Lampung. Jadi itu kira-kira kendala kami, namun kami sudah mengantongi identitas pelaku.